Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Formasi pelindung kerajaan Ling telah diaktifkan, lalu Ling Jun dan King Yu yang sedang menemani Lin Ruer bermain, mereka merasakan formasi dan itu membuat diri mereka kaget. Apakah ada yang menyerang kerajaan kita? Ucap Ling Jun dengan nada yang agak tidak percaya. Sayang, kamu pergi lindungi cucu kita. Apapun yang terjadi, kamu jangan pergi keluar, dan biarkan aku saja yang mengatasinya. Ayah dan kakek masih dalam pengasingan, dan kita tidak boleh mengganggu mereka, ucap Ling Jun kepada King Yu. Baiklah, kamu harus hati-hati, ucap King Yu. Dia lalu pergi membawa Lin Ruer yang enggan berpisah dengan Ling Jun, dan melihat betapa tidak inginnya Lin Ruer berpisah dengannya. Ling Jun merasakan hatinya sangat senang, karena memiliki cucu memanglah yang terbaik. Meskipun Lin Ruer hanyalah anak angkat bagi Lin Tian, dan Ruer bukan cucu kandung mereka. Bang, biar aku lihat, siapakah yang berani menyerang kerajaanku, ucap Lin Jun, sambil mengeluarkan auranya yang berada di alam dewa tingkat rendah tahap puncak. Dia langsung terbang ke arah gerbang kota, dan setelah formasi diaktifkan, semua pasukan dari keluarga besar pun juga langsung menuju gerbang kota dengan kecepatan tercepat mereka. Ush ush ush. Salam raja, ucap semua pasukan dan para warga di sana yang melihat Lin Jun. Bangunlah. Ucap Lin Jun kepada semua orang yang memberi hormat kepada dirinya. Dia kemudian memandang kapal besar yang ada di langit, tentu saja dia dapat melihat ada Master Sekte Kuil Suci serta tetua pertama Sekte Kuil Suci. Dengan wajah yang tidak senang, Lin Jun terbang dan muncul di depan kapal besar itu. Apa maksudmu dengan semua ini, Master Sekte Kuil Suci? Ucap Lin Jun dengan tenang. Hahaha, maksudku tentu saja untuk menghancurkan kerajaan kalian. Ucap tetua pertama dengan keras. Apakah kamu serius? Tanya Ling Jun dengan wajah yang agak tidak enak dipandang. Tentu saja aku sangat serius. Anakmu dan pemuda yang bersamanya, mereka telah menyinggung aku dan kerajaanku di benua barat. Dan bahkan, mereka juga telah menyinggung Sekte Kuil Suci. Jika kamu tidak ingin kerajaanmu hancur, maka serahkan pemuda itu, dan bilang kepada anakmu untuk melayaniku. Dengan begitu, maka aku akan mengampuni kerajaanmu, ucap Situ Hong dengan sombong. Kerajaan benua barat, apakah kamu tidak takut kalau leluhur bela diri marah, dan itu akan membuat malu kerajaanmu lagi? Tanya Ling Jun dengan nada yang tinggi. Mendengar ucapan itu, Situ Hong menatap marah kepada Ling Jun. Bahkan para tetua yang ikut bersama Situ Hong, mereka juga terlihat marah. Itu dikarenakan aib terbesar kerajaan benua barat adalah, mereka telah dikalahkan dengan mudah oleh leluhur bela diri, dan dua dewa pelindung lainnya yang pernah mereka tantang. Dan mungkin jika saat itu mereka tidak dilindungi oleh beberapa ahli kuat lainnya dari dunia dewa, maka kerajaan dari benua barat mungkin sudah hancur tanpa tersisa. Pada waktu itu, baik leluhur bela diri, Kaisar Api, dan Kaisar Chu, mereka dikenal sebagai tiga pemuda luar biasa di dunia dewa. Dan bahkan, nama mereka memang sudah terkenal sejak mereka naik ke dunia dewa. Namun sayangnya, karena raja mereka merasa kalau ketiga orang itu hanyalah ahli yang naik dari dunia bawah, dia dengan sombong menantang mereka, tapi dia dapat dikalahkan dengan satu tamparan oleh leluhur bela diri. Banyak ahli dari mereka, yang juga bertarung melawan Kaisar Api dan Kaisar Chu terluka parah dan mati saat itu. Dan sampai sekarang pun, itu adalah hal yang memalukan bagi kerajaan barat mereka. Hahaha, apakah kamu pikir kerajaan barat kami takut dengan leluhur bela diri? Cih, kami tidak takut sama sekali. Karena mereka bertiga menyerang Makalada saat itu, itulah sebabnya dia bisa menang. Apalagi,
Itu sudah wajar jika ada kerajaan yang hancur di dunia dewa, ucap Situ Hong dengan wajah mengejek. Oh, kalau begitu coba saja. Apakah kalian pikir kerajaanku adalah kue yang lembut, yang bisa dilahap begitu saja? Tidak semudah itu, Ferguso, kami adalah orang-orang yang berasal dari benua timur, dan juga pengikut dari leluhur bela diri. Dan untuk kalian sekte kuil suci, karena kalian telah bekerja sama dengan kerajaan dari benua barat, maka jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Dengarkan semuanya, hancurkan musuh dan pengkhianat benua timur, teriak Ling Jun. Hancurkan semua pengkhianat, teriak seluruh pasukan dan para jenderal yang ada di sana. Itu sudah jelas, mereka tidak takut dengan ancaman sekte kuil suci dan kerajaan barat. Hahaha, serang formasi mereka, dan formasi ini akan hancur jika diserang secara terus-menerus, ucap Situ Hong. Lalu, seluruh pasukannya menyerang ke arah kerajaan Ling yang dilindungi oleh formasi. Lin Jing yang melihat hal itu tidak membiarkan mereka begitu saja, tapi sayangnya, dia dihalangi oleh Master Sekte Kuil Suci dan salah satu ahli dari kerajaan dari benua barat. Hahaha, akulah lawanmu, ucap Master Sekte Kuil Suci. Kedua master itu berada di alam dewa tingkat rendah tahap menengah, dan sedangkan tetua yang berada di sampingnya, itu juga memiliki kultivasi yang sama dengan Master Sekte Kuil Suci. Dengarkan perintahku, serang musuh, dan lindungi kerajaan. Teriak Ling Jing sambil mengeluarkan pedangnya, lalu menyerang ke arah Master Sekte dan tetua dari kerajaan barat itu. Ush! Bang bang bang! Hancurkan musuh, lindungi kerajaan, teriak pasukan kerajaan Ling. Bang bang bang, pertarungan besar terjadi di luar formasi, dan pasukan kerajaan Ling bertarung bersama melawan pasukan dari sekte kuil suci beserta kerajaan barat. Sedangkan para warga yang melihat hal itu, mereka dengan marah menatap sekte kuil suci, karena dengan berani memulai perang dengan mereka, dan meminta bantuan dari kerajaan benua barat. Itu sama halnya sekte kuil suci telah berbelot ke benua barat, dan tidak menganggap leluhur bela diri sebagai tuan di benua timur bagi mereka. Bang bang bang, di pavilion alkemis, para manajer yang ada di sana yang melihat pertarungan besar itu pun, mereka langsung mengirim laporan ke markas pusat. Karena dia tahu kalau Lin Tian berada di sana, dan itu juga agar markas pusat dapat membantu kerajaan Ling dalam masalah ini. Bang bang bang, apa yang terjadi? Ucap Ling Su Er dan Lin Jing yang merasakan gempa yang sangat besar di dalam istana. Ibu, ibu, ucap Lin Ru Er yang memanggil Ling Su Er. Di saat Ling Su Er melihat King Yu dan Lin Ru Er masuk ke dalam halaman, itu terlihat jelas wajah King Yu yang berbeda dari sebelumnya, dan itu menjelaskan kalau ada rasa khawatir yang jelas di wajah wanita itu. Lin Jing dan Ling Su Er tentu saja dapat melihat perbedaan dari wajah King Yu, karena mereka adalah wanita yang cerdas. Ibu, ada apa? Di mana ayah? Tanya Ling Su Er. Ada yang menyerang kerajaan kita, dan sekarang ayahmu sedang bertempur di luar istana. Jayap, King Yu dengan wajah jelek. Apa? Lin Jing dan Ling Su Er kaget secara bersamaan. Mereka tidak menyangka bahwa, ternyata ada yang berani menyerang kerajaan Ling. Karena biasanya, itu sangat jarang terjadi peperangan antara kerajaan tingkat 1 ataupun kekuatan tingkat 1 di dunia dewa ini. Mendengar jawaban ibunya, Ling Su Er dengan erat mengepalkan tangannya. Ibu tunggu di sini bersama Lin Ru Er, biarkan aku yang akan pergi membantu ayah. Ucap Ling Su Er. Tapi nak, belum selesai King Yu berbicara, Ling Su Er sudah terbang dengan cepat menuju ke gerbang kota tempat pertempuran terjadi. Bibi, aku akan pergi juga, dan mencoba mengatasi masalah di sana. Bibi tinggallah di sini, karena Ru Er membutuhkan pelindung juga, ucap Lin Jing. Nona Lin, tolong bantu kerajaan kami, ucap King Yu dengan wajah sedih. Lin Jing mengangguk,
dan langsung menyusul Ling Su Er. Bang, bang, bang. Pertempuran terus berlangsung di gerbang kota, dan terlihat dengan jelas ada banyak mayat yang jatuh ke tanah. Baik di sisi kerajaan Ling, maupun dari sisi sekte Kuil Suci dan kerajaan Barat. Dan, boom, dua orang terlempar beberapa meter, dan mengeluarkan seteguk darah dari mulut mereka. Dapat terlihat dengan jelas bahwa mereka berdua bukanlah tandingan Ling Jun, meskipun mereka telah bergabung bersama untuk menghadapinya. Master Sekte Kuil Suci, apakah kalian benar-benar tidak akan berhenti? Ucap Ling Jun dengan nada marah. Dia tidak ingin perang ini terus berlangsung, karena ini hanya akan membuat banyak korban di kedua belah pihak. Hahaha, apakah kamu pikir sudah menang? Jika kamu berpikir seperti itu, maka kamu salah. Leluhur, tolong bantu kami. Ucap Master Sekte Kuil Suci. Dan, boom, gawat. Ucap Ling Jun dengan spontan. Dia mencoba menghindar, tapi masih terkena serangan dari petir tersebut. Raja, teriak Jenderal Tang yang sedang bertarung dengan tetua pertama Sekte Kuil Suci. Uhuk, uhuk, uhuk. Ling Jun keluar dari tumpukan reruntuhan yang hancur, dia kemudian dia memandang ke langit dengan wajah gelap. Karena dia sudah tahu, kalau orang yang menyerangnya itu berada di alam dewa tingkat tinggi. Bocah kecil, kamu berani sekali menghina dan juga melawan sekteku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Ucap leluhur sekte Kuil Suci yang baru saja muncul. Bas-bas. Ini... Ling Su Er dan Lin Jing yang datang ke sana telah melihat pertempuran, dan mereka juga melihat ada leluhur sekte Kuil Suci di langit, lalu kemudian mengerutkan kening mereka. Saudari Ling, serahkan padaku. Ucap Lin Jing. Dia segera terbang ke langit, dan kemudian berdiri dengan wajah tenang. Aku adalah Lin Jing, anak dari leluhur bela diri. Aku ingin tahu, apa maksud kalian dengan memulai perang di sini? Tanya Lin Jing dengan nada tenang. Tetapi sudah sangat jelas, dia terlihat marah dengan semua yang terjadi di sini. Lin Jing, kenapa wanita ini ada di sini? Fikir si Tu Hong dan leluhur sekte Kuil Suci. Hahaha, ternyata ada Nona Lin ya, sungguh sebuah kehormatan bisa bertemu denganmu, ucap leluhur sekte Kuil Suci. Aku hanya ingin tahu, apa maksud dari semua ini? Ucap Lin Jing yang tidak peduli dengan sanjungan leluhur sekte Kuil Suci itu. Nona, aku harap kamu tidak ikut campur. Ini adalah urusan sekte kami dan kerajaan Ling, ucap leluhur sekte Kuil Suci dengan nada yang agak keras. Lalu jika itu menjadi urusanku, memangnya kenapa? Tanya Lin Jing dengan nada keras juga. Oh, baiklah jika kamu izin seperti itu, maka kami hanya bisa menahanmu sampai semua ini selesai, ucap leluhur dengan senyum di wajahnya. Apa maksudmu? Ucap Lin Jing dengan wajah jelek. Tapi sayangnya, sudah ada 4 orang yang langsung mengepungnya. Lalu, mereka membentuk sebuah formasi dan mengunci Lin Jing. Tentu saja leluhur tua dan si Tu Hong tidak akan membunuh Lin Jing, karena mereka tahu jika leluhur bela diri tahu, maka dia bisa menciptakan perang besar antara benua barat dan benua timur. Maka dari itu, dia dan leluhur sekte Kuil Suci mengurung Lin Jing untuk sementara. Hahaha, bunuh semua orang yang ada di sini, dan jangan sisakan satu pun, ucap si Tu Hong setelah melihat Lin Jing terkurung di dalam formasi. Sungguh berani sekali, ucap seseorang, yang suaranya terdengar tua. Lalu, dua orang pria muncul di langit, dan itu berada tepat di hadapan leluhur tua sekte Kuil Suci. Aku tidak menyangka, kamu berani sekali menyerang kerajaanku, leluhur sekte Kuil Suci, ucap orang tua itu. Tentu saja, dia adalah kakek dari Ling Jun yang berada di alam dewa tingkat tinggi tahap menengah. Lalu di sebelahnya adalah ayah Lin Jun, yang juga berada di alam dewa tingkat rendah tahap awal, dan itu sama dengan leluhur tua dari sekte Kuil Suci. Hahaha, Ling Suzo, kamu keluar juga.
ucap leluhur sekte kuil suci sambil memandang kedua pria itu tanpa rasa takut. Kamu bukanlah lawanku, kenapa kamu tidak mundur saja, ucap Ling Suzo yang adalah kakek Ling Jun. Hahaha, apa iya, balas leluhur sekte kuil suci. Tidak lama setelah itu, seorang pria dengan jubah hitam muncul di samping wanita itu. Saat Ling Suzo merasakan auranya, itu sudah jelas kalau kekuatan dia dan pria itu setara. Oh, jadi begitu ya. Kerajaan Barat benar-benar sudah sangat berani di sini, ucap Ling Suzo. Terlalu banyak omong kosong, ucap pria itu dan langsung menyerang Ling Suzo. Ush, bang, keduanya bertarung di langit dengan kekuatan mereka, sedangkan ayah Ling Jun bernama Ling Jun juga menyerang leluhur sekte kuil suci. Dan, boom, ayah, apakah kamu tidak apa-apa? Ucap Ling Su Er yang muncul di samping Ling Jun. Kenapa kamu di sini? Tanya Ling Jun dengan wajah berat. Ling Su Er tidak menjawabnya, dan dia hanya memandang ke arah kapal. Yang mana, di sana terdapat Situ Hong, bibinya, dan Hu Xia. Itu sudah jelas, mereka memandangnya dengan wajah mengejek. Ayah, aku akan bertarung bersamamu. Ucap Ling Su Er. Dia segera mengeluarkan pedangnya, dan menyerang ke kapal itu tanpa menunggu jawaban Ling Jun. Anak jalang itu datang, ucap bibinya Ling Su Er. Hehehe, dia hanya di alam langit tingkat puncak, apa yang dapat dilakukannya terhadapku, ucap Situ Hong dengan bangga. Tetapi di saat Ling Su Er mendekat, tiba-tiba saja bayangan seekor burung muncul dari belakang Ling Su Er. Burung itu berwarna merah, dan segera menghantam ke kapal tepat ke arah Situ Hong berada. Awas! Merasakan serangan burung tersebut, Situ Hong berteriak keras dan menghindar dari sana. Dan, boom! Burung merah itu mengeluarkan suara keras, dan itu membuat semua orang menjadi kaget. Lalu di belakangnya, Ling Su Er berdiri dengan tenang. Itu sudah jelas burung, itu adalah milik Ling Su Er. Burung api. Burung itu berada di alam raja tingkat pertama. Ucap tetua dari kerajaan barat dengan kaget. Sial, ternyata dia memiliki monster iblis yang kuat juga, ucap Hu Xia dengan marah. Meskipun dia dapat maju ke tingkat ke-8 dengan paksa oleh leluhur sekte kuil suci, meskipun itu penuh dengan resiko dan akhirnya berhasil. Kalian serang wanita itu, dan aku akan menyerang burung sialan ini, ucap Situ Hong dengan marah. Oke, balas mereka. Langsung saja keduanya menyerang Ling Su Er, dan Situ Hong bertarung dengan burung api. Bang, bang, bang. Ling Jun juga kembali bertarung bersama dengan Master Sekte Kuil Suci, dan dia juga melawan tetua dari kerajaan barat. Dan, boom, meskipun kekuatan bibinya Ling Su Er sama dengan Hu Xia, tapi dengan bergabungnya mereka bersama untuk melawan Ling Su Er, tentu saja mereka dapat bertahan. Bang, 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 pertempuran masih terus berlangsung selama satu hari, dan Lin Jing yang masih terkurung dalam formasi, dia mengepalkan tangannya dengan marah. Dia bahkan tidak dapat menghubungi ayahnya, itu dikarenakan formasi yang mengurungnya ini. Itu sudah jelas, kalau sekte kuil suci telah siap untuk menyerang kerajaan Ling. Di dekat kapal pasukan musuh, Ling Su Er semakin terpojok setelah satu hari bertempur dengan Hu Xia dan bibinya itu. Bang, crot, ketiganya memuntahkan darah, dan mundur beberapa meter. Itu sudah jelas, mereka tampak seimbang dalam hal kekuatan. Tetapi jika Hu Xia bertarung sendirian, tentu saja tidak masalah bagi Ling Su Er untuk mengalahkannya. Namun sayang, mereka berdua bekerja sama untuk melawan Ling Su Er. Lalu Situ Hong yang melawan burung api, tampaknya dia juga seimbang. Mungkin karena burung api itu jarang bertempur, dan membuat dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.